Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Syahrul Ramadan, syahrul ibadah, syahrul barakah. Berjumpa kembali dengan saya di sini dalam acara Ngabuburit online bersama SMA Barunawati, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umtazu Sodik. Saya tentunya tidak sendirian, akan ditemani oleh Ustadz Hafid Syarifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada sore hari ini adalah kunci kesabaran. Jadi, kita akan sering dijali oleh teman, namun kita rasa sabar itu masih kurang kita langsung marah kita langsung gak terima oleh teman dikituin ya kan Nah jadi untuk penjelasannya kita lanjut ke Ustadz saja Monggo Ustadz Terima kasih Mumtaz okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wa ni'matillah Allahumma baril fi syahri Ramadan Allahumma baril fi syahri ibadah amma ba'du Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngabuburit online. Semoga apa yang kita raih di hari ini bisa memberikan berkah sampai kita kuat nanti di puasa yang terakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sabar itu adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Memang ketika kita ngomong sabar itu mudah Ya inna Allah ma'asubirin sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Nah dari arti sabar bersama orang-orang sabar sabar itu contoh saja. Contoh ketika kita itu menjalankan sholat, nah menjalankan sholat ketika ada azan nah, kita nggak berangkat. Nah itulah Allah menguji dari segi ibadah. Ada azan kita nggak langsung berangkat. Nanti sampai seberapa mana kesabaran kita. Nah ketika kita ada azan kita langsung berangkat walaupun dalam keadaan apapun kita langsung apa menghadap kepada Allah karena ada kumandang Nah, itulah menguji kesabaran kita ya ini dari Allah. Sehingga kita apa? Sehingga kita apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang maas sobrin bersama orang-orang sabar. Nah, yang dicontohkan juga dari kamu tadi. Ketika kita dijahili oleh teman, ya, dijahili oleh teman padahal itu hal-hal yang sepele. Harusnya kamu bersabar minta kepada Allah. Ya, bersabar dalam arti apa? Bersabar itu dalam arti kita apa? Supaya teman yang menjahili itu apa? diberikan hidayah oleh Allah, semoga dia tidak menjahili teman-teman yang lain. Ya, seperti yang diceritakan dari kisah-kisah sahabat. Jadi Rasulullah itu pernah sampai apa? diuji kesabarannya dengan apa? dilempar kotoran oleh pamannya sendiri, yakni apa? Abu Lahab. Ya, sampai seperti itu. Ya, Rasul diuji kesabarannya sampai seperti itu. Nah, kita sebagai orang muslim juga apa? Di dalam berpuasa ini kita juga harus apa? Bersabar. Ya, diuji kesabaran kita supaya kita apa? Menahan nafsu, menahan makan dan minum sehingga kita nanti apa? Menjadi orang-orang yang ma'as, sobri, bersama orang-orang yang sabar. Hikmah apa yang bisa kita ambil untuk dari kesabaran ini bagaimana caranya maaf bagaimana caranya kita menjadi orang yang sabar? Yang pertama apa? Yang pertama kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah supaya apa? Supaya Allah tetap apa? melindungi kita dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang kedua, apa? Kita harus bisa mengontrol emosi kita. Ya, mengontrol emosi kita. Artinya apa? Kita harus berpikiran yang positif jangan negatif terus saja. Nah, itu. Jadi apa? Jadi dua itulah yang menjadi kunci kesabaran. Ya, di antaranya, di antara masih banyak, tapi Pak Wit memberikan dua di antaranya kunci kesabaran seperti itu. Maka kamu sebagai remaja harus sabar dalam menjalani ibadah kepada Allah. Ya, semoga puasanya kuat, terawehnya kuat, ya. Terutama apa? Nanti sholat-sholat malamnya ya kamu kerjakan sholat malam Alhamdulillah iya. sholat apa bukan terawih lo tajud tajud jam berapa tajudnya? jam 3 10. Alhamdulillah nah. jadi itu Allah menguji kita dari apa dari segi ibadah yang sabar ya gitu. semoga kamu dan teman-teman sekalian apa bisa diberikan oleh Allah kesabaran kekuatan dan ketakwaan sehingga di bulan puasa ini kita bisa meraih kemenangan besok sampai di akhir bulan Ramadan. Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini saja ya, Ustaz. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Untuk teman-teman, sebentar lagi kita akan menjalankan berbuka puasa. Semoga selalu istiqomah puasanya sampai akhir Ramadan dan selalu mendapatkan kesehatan sehat walafiat jaga imun kita agar tinggal dari corona. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.